dukung Persija Jakarta. Kolaborasi dua berhasil yang sangat ciamik kita lihat. Umpan dari Patrick diselesaikan dengan sangat manis oleh Lins. Lagi-lagi kita lihat bagaimana konsentrasi pertahanan Persija yang hanya terpaku pada pergerakan bola, yeah, tidak melihat coming from behind dari lawan. Dan ini untuk ketiga kalinya kita saksikan sebuah gol yang mestinya tidak bisa terjadi, tapi apalah cur kita saksikan bersama. Semua pemain terhipnotis tanpa melihat adanya pergerakan lawan yang begitu bebas di sektor kedua. Lins, Brito, mudah bagi Patrick tadi untuk bisa melewati hadangan dari Alan. Dan kemudian melibatkan Lins De Brito yang tidak terkawal sama sekali. Pergerakan dari second line, dari blind side. Yang mudah saja mengeksekusi bola melewati hadangan dari Andri Tani. Menghukum lini pertahanan.